Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai, ketemu lagi dengan aku, Fani Subayang. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap di minggu hari yang cerah ini teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang reksadana. Ayo, siapa yang kemarin pengen tahu banget tentang reksadana? Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan semua tentang reksadana yang aku pahami ya. Yang aku pahami aja nih, jadi aku gak akan menceritakan yang tidak aku pahami. Oke, without further ado, let's talk about reksadana. Aku mau mulai reksadana sejak umur 25 tahun. Nah, tujuan aku menabung di reksadana dulu adalah untuk dana nikah. Karena aku tahu ke depannya aku hanya bisa pakai tabunganku dan juga tabungan suamiku. Karena aku tahu orang tuaku gak mampu untuk membiayain aku menikah gitu. Ada orang-orang yang tidak seberuntung itu. Dan aku mungkin tidak seberuntung itu. Jadi aku harus nabung untuk biaya nikah aku. Nah kemarin aku menikah kan di 2018. Jadi ada masa 3 tahun nih teman-teman aku nabung di reksadana. Nah, instrumen-instrumen yang aku gunakan ada 3. Nah, 3 instrumen ini yang akan aku bahas kali ini. Oke, yang pertama dari tahun 2015, instrumen yang sering aku pakai adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini hampir sama dengan deposito, tapi bunganya lebih menjanjikan daripada deposito. Karena uang yang teman-teman investasikan di reksadana pendapatan tetap itu akan dipengaruhi oleh obligasi, stabilitas modal, dengan resiko yang cukup rendah. Suku bunganya pun ditentukan oleh Bank Indonesia. Dan mayoritas dana yang kita investasikan di reksadana pendapatan tetap akan dialokasikan, akan diinvestasikan ke obligasi pemerintah dan juga swasta. Sebagian lagi akan dialokasikan ke investasi pasar uang. Jadi lebih stabil. Jadi selama 3 tahun kemarin aku hampir 70% menginvestasikan uang aku di reksadana pendapatan tetap. Dan aku tegaskan kenapa reksadana pendapatan tetap lebih menguntungkan dibandingkan deposito, karena bunganya stabil. Karena kan kalau bunga deposito itu kadang fluktuasi ya, tergantung dari promosi bank tersebut gitu. Kalau terakhir sih di bank yang aku juga punya sih sebenarnya deposito di bank, salah satu bank yang aku pakai itu bunganya 6,25% gitu. Tapi itu minimal 1 bulan. Kalau misalnya deposito kan ada jangka waktunya ya, minimal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nah, kalau deposito itu kan ada minimal tabungan yang harus masuk di bank tersebut. Misalnya 5 juta sampai 8 juta gitu kan. Ada juga yang 10 juta baru boleh masuk deposito gitu. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba kita butuh uang itu gitu kan. Sementara belum sampai tanggal jatuh tempo. Jadi kalau misalnya kita memang harus keluarkan uang tersebut dari deposito, kita akan kena penalti bunga gitu kan. Jadi kalau misalnya reksadana pendapatan tetap, mau kapan aja kalian cairkan uang itu, kalian nggak akan kena penalti. Itu sih yang membuat aku lebih suka berinvestasi di reksadana. Yang kedua ada instrumen reksadana pasar uang. Nah sebenarnya pasar uang ini lebih resikonya lebih kecil, yang paling kecil malah dibandingkan dengan pendapatan tetap tadi gitu. Karena kalau misalnya pasar uang ini dia kan mainnya di ori dan surat berharga, jadi sebenarnya returnnya kecil dan juga resikonya kecil banget. Dan juga tenggang waktunya juga lebih kurang dari setahun gitu. Jadi kalau misalnya nih, ini tuh hampir sama sebenarnya gini, kalau misalnya kita nabung di bank, mendingan kita nabung di pasar uang kayak gitu. Karena returnnya pasti lebih baik dibandingkan kita nabung di bank biasa gitu. Nah, yang ketiga, reksadana yang ini yang akan aku jelaskan ini adalah reksadana untuk long term. Jadi, aku akan mengendapkan uang aku selama mungkin 20 tahun sampai 25 tahun ke depan. Dan nantinya untuk 20 tahun ke depan, misalnya aku sekarang umurnya 28 ya, berarti ada umur ke depannya 48 atau 49, aku udah bisa tarik uangnya dan aku bisa jalan-jalan. Apa dia? Yes, reksadana saham. Ya, reksadana saham adalah reksadana yang returnnya paling tinggi dibandingkan semua instrumen reksadana. Kenapa? Karena resikonya juga besar. Dia tergantung dari IHSG dan juga kondisi perekonomian di negara kita tersebut. Dan juga reksadana pasar saham ini juga ditentukan oleh fluktuasi harga saham gitu kan. Jadi memang lebih baik kalau teman-teman pengen berinvestasi di reksadana saham ini,
untuk tujuan long term, minimal ya sekitar 5 tahun lah baru kelihatan gitu. Kalau misalnya kayak sekarang aku kan masih jalan setahun ya untuk reksadana pasar saham ini, jadi kadang masih fluktuatif, tiba-tiba bisa jadi minus, kadang malah bisa lebih tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa, aku nggak pernah tarik, aku nggak pernah apa-apain uang itu, aku cuma sekedar pantau aja dari handphone aku. Oh iya, sekarang pergerakan investasi itu lagi begini, misalnya lagi harga dolar lagi naik, investasi kita kadang bisa naik juga, kadang bisa turun juga gitu. Jadi fluktuasi ekonomi, fluktuasi saham di satu negara ini ataupun kadang internasional juga menentukan return yang kita peroleh gitu. Nah, berapa sih modal untuk memulai reksadana? Modalnya mulai dari 100.000 sampai 400.000 tergantung dari aplikasinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian yang masih mahasiswa, bisa nggak ya berinvestasi di reksadana? Bisa banget, bisa banget. Kalau kalian punya sisa uang jajan, misalnya kalian bekerja sambil kuliah, sisihkanlah sebagian tabungan kalian untuk masuk ke reksadana. Pilihlah 3 instrumen tersebut. Kalau misalnya kalian nggak berani di saham, mainlah di 2 yang paling aman, yaitu pendapatan tetap dan juga pasar uang. Enaknya, reksadana ini bisa kita pantau hanya melalui handphone saja. Jadi kalau kita mau pergi kemanapun, yang penting kalian punya koneksi internet, kalian bisa lihat pergerakan investasi kalian. Aku sarankan kalau kalian mau berinvestasi di reksadana, pilihlah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan juga Kemkominfo. Dan biasanya aplikasi-aplikasi tersebut telah bekerja sama dengan manajer investasi yang profesional dalam mengelola investasi kita. Nah, salah satu aplikasi yang saat ini sedang aku gunakan, dan karena dia saat ini sedang banyak kasih promo, lumayan banget loh guys kalau pakai aplikasi ini, nama aplikasinya adalah aplikasi Ajaib. Enaknya aplikasi ini kita bisa konsultasi dengan konsultan ekonomi mereka. Nah, konsultan ekonomi mereka ini juga lumayan loh guys, ada yang dari Stanford dan juga ada yang dari Queensland, ada juga yang dari ITB. Nah, jadi kalian akan terbantu banget dengan orang-orang ahli di aplikasi Ajaib ini. Asiknya, Ajaib ini punya fitur bonus investasi gitu. Jadi kalau misalnya aku nge-share referral code aku ke kalian, nanti kalian waktu daftar, kalian pakai referral code aku, kalian akan mendapatkan bonus investasi sebesar 50.000 di transaksi pertama kalian. Dan nanti 50.000-nya akan bisa dipakai untuk berinvestasi juga gitu, atau kalian mau tarik juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya kalian tertarik sama aplikasi ini, aku akan coba jelasin gimana aku happy banget dengan aplikasi ini, karena kan kita seneng ya kalau dapat bonus ya. Jadi aplikasi ini cuma ada di Play Store, jadi kalian download, nanti akan diminta untuk masukin referral code. Silahkan masukkan referral code aku, ada di description box, untuk mendapatkan bonus 50.000. Nah, kita buka. Nah, ini dia halaman home-nya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, kalian bisa chatting dengan konsultan keuangan mereka tentang pertanyaan tentang reksadana, pertanyaan tentang jenis investasi apa aja yang cocok untuk kalian. Dan ini gratis ya, nggak bayar guys, enak banget kan. Jadi contohnya gini teman-teman, kalau kalian mau daftar, masukin nomor telepon kalian, email, terus passwordnya, dan jangan lupa untuk masukin kode referral code. Ini referral code aku tadi ya. Terus kita daftar. Nah, kayak gini, setelah OTP-nya sudah kalian terima, langsung verifikasi. Setelah teman-teman verifikasi email, jangan lupa masuk ke menu pengaturan, kalian harus isi profil kalian. Teman-teman daftarkan akun teman-teman yang sebenar-benarnya. Kemudian nanti di sini akan diminta juga untuk apa sih tujuan kalian berinvestasi, kemudian latar belakang pendidikan kalian yang paling terakhir, lalu berapa penghasilan kita selama sebulan, dan juga sumber dananya dari mana, atau dari gaji ataupun dari hasil usaha gitu. Nah, tim finansial dari Ajaib akan membantu kita untuk menentukan tingkat resiko sesuai dengan kemampuan kita. Karena aku udah punya account, jadi kita pakai pemisalan dengan account aku ya. Nah, ini investasi yang baru aku taruh di aplikasi ini. Jadi kalau misalnya di sini ada profil investasi, kalian mau buat apa uang kalian tersebut. Nah, kalau aku kemarin aku bikin di investasi umum. Kalian boleh taruh di mana kalian mau, misalnya untuk dana darurat gitu. Dana darurat ini kan untuk pendidikan, untuk kesehatan, ataupun untuk menikah bisa jadi gitu kan. Nah, kalau ini, nah jadi di sini dia langsung kasih tahu kalau misalnya untuk dana darurat, maka dia akan alokasikan uang kita 33% ke saham dan 67% ke pendapatan tetap. Jadi karena kita lebih cenderung untuk membutuhkan uangnya dalam waktu singkat, makanya akan ada pendapatan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen saham, kayak gitu. Nah, rata-ratanya sekitar 8,7%. Kalau kita bandingkan dengan bunga deposito, ini lebih tinggi teman-teman.
Ya. Nah, ini juga akan menampilkan resiko. Tingkat resiko kita adalah kita itu termasuk moderat kayak gitu. Nah, di sini ada jenis saham yang akan dialokasikan mereka. Kalau untuk saham dia akan masukkan ke CMB Principal Index karena untuk saat ini CMB Principal Index ini adalah saham dengan return yang paling bagus untuk saat ini. Jadi si manajer investasi itu langsung menempatkan investasi kita ke saham yang paling bagus. Kalau untuk pendapatan tetap dia akan alokasikan di trim dana tetap. Gitu, kita bisa lihat reviewnya. Kalian bisa buka. Oke, di sini ada profilnya semuanya, kalian bisa baca. Dan sebenarnya portofolio instrumen reksadana baik itu saham dan pendapatan tetap ini nantinya akan berbeda-beda, teman-teman. Jadi mungkin kalau di aku dikasih persentasenya 67% untuk pendapatan tetap, nanti mungkin di teman-teman bisa dikasih lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, semuanya itu tergantung dari ahli ekonomi dari aplikasi Ajaib ini untuk menentukan seberapa besar portofolio untuk teman-teman disesuaikan dengan profil resiko pada saat teman-teman pertama mendaftar di aplikasi Ajaib ini. Contohnya kalian mau pakai pengeluaran terencana lainnya gitu ya. Nah, dia akan membuat profil kita, profil investasi kita. Menurut mereka kita cocok untuk menginvestasikan uang kita di 54% saham dan 46% pendapatan tetap gitu. Jadi kita termasuk, nah lihat returnnya lebih tinggi kan teman-teman, 9,1 karena dia lebih banyak di saham gitu. Nah, untuk masuk aplikasi ini teman-teman modal awalnya adalah 400.000 ya. Modal awalnya harus 400.000, kedepannya terserah mau setor mulai dari 100.000 sampai terserah teman-teman mau berapa. Nah, ini kemana aku coba setor pertama kali itu ada di 400.000. Nah, sekarang karena investasi saham lagi nggak bagus, dia turun nih. Jadi aku ada kerugian sekitar Rp395. Kemarin sempat naik gitu 411.000 gitu. Sekarang turun lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah pembelajaran karena juga masih belum sampai 3 bulan. Aku masih baru sih pakai aplikasi ini karena juga baru tahu dari teman-teman aku. Kalau misal teman-teman mau setor tinggal klik setor ya. Kalian bisa baca semua di sini dan kalau kalian lagi butuh cepat tinggal tarik uangnya langsung masuk deh dia ke bank kalian. Kayak gitu. Dan yang paling enaknya adalah bonus investasi. Jadi contohnya nih, ketika teman-teman sudah daftar di aplikasi Ajaib, terus teman-teman punya referral code, kalian masuk ke menu pengaturan, terus kalian lihat di referralnya ini, kalian klik. Nah, nanti si aplikasi ini akan memberikan kode berupa ini. Nah, kode ini yang kalian boleh share ke teman-teman kalian yang belum terdaftar di Ajaib. Jadi ketika kalian share referral code kalian ke teman kalian, nanti sahabat kalian ketika daftar ke Ajaib dengan 400.000 modal awal, ketika dia masukkan referral code kalian, maka dia akan mendapatkan bonus 50.000. Jadi nilai investasinya menjadi 450.000. Nah, kita yang nge-share referral code kita akan dapat bonus poin 1 di sini. Ya, bonus poin itu. Nah, poin itu bisa kita gunakan untuk bermain game gitu ya. Nah, game itu nantinya hadiahnya juga berupa investasi mulai dari 30.000 sampai dengan 1 juta. Nah, contohnya gini, setelah aku dapat poin, nah aku akan main gamenya. Kita claim sekarang bonus kita. Nah, ini dia gamenya. Nah, Anda memiliki 3 kesempatan bermain. Pilih karpet Ajaib untuk claim bonus Anda. Nah, jadi dari antara kartu ini, kita mau main dulu. Nanti kita lihat berapa bonus investasi aku dapat ya. Aku mau main yang ini. Oke. Bonus. Aku ada bonus dapat. Yeay, 50.000. Nah, aku dapat bonus 50.000, guys. Nah, bonus ini akan ditambahkan ke investasi Anda. Kita cek bonusnya. Oke, kita lihat. Jadi, uang aku udah jadi berapa sekarang? Tadi kan lihat ya, 399 nih. Itu adalah awal aku. Nah, sekarang aku dapat bonus investasi 50.000, guys. Ya. Ini pun akan dikelola oleh mereka. Karena baru hari ini dapatnya, jadi aku masih dapat nol lah hasil kumulatifnya gitu. Oke, aku masih punya 2 poin di sini. Aku mau main lagi. Oke, kira-kira yang mana? Tadi udah di tengah, sekarang aku mau coba ini. Kita lihat dapat berapakah? Yeah, dapat 30.000. Ya, lumayan kan guys? Kita cek bonusnya ya. Kita cek dulu. Kita lihat bonus aku. Yeah. Jadi bonus aku ada 80.000 gitu. Aplikasi ini enaknya juga kita bisa belajar tentang investasi. Di sini banyak artikel banget bagus-bagus. Jadi kalian bisa baca-baca dulu di sini. Gitu deh teman-teman.
Nah itu aja pembahasan aku tentang reksadana. Kalau kalian tertarik ingin berinvestasi di reksadana, boleh pakai aplikasi Ajaib yang aku pakai, dan jangan lupa untuk pakai referral code aku, lumayan kan dapat 50.000. Dan juga kalian bisa share ke teman kalian biar nanti kalian dapat bonus investasi juga, lumayan banget kan. Aku mau bilang, kalian harus punya goals life gitu ya. Salah satunya adalah keuangan gitu ya. Karena teman-teman harus punya pola pikir jangka panjang gitu. Misalnya teman-teman nanti dari kuliah sudah bekerja, terus teman-teman boleh menikmati hasil gaji gitu kan, boleh beli apapun yang teman mau, bla bla. Tapi ingatlah teman-teman, kedepannya teman-teman pasti akan menikah, akan punya anak, akan banyak gitu hal-hal, akan beli rumah, akan yang lain-lainnya gitu kan. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus set keuangan teman-teman. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.